mulai nih, balik lagi di rumah. Iya. Lo gak bisa main tarik-tarik aja. Sekarang intinya kan, ini Kelvin ya. Kamu juga Kelvin. Toh dia juga datang ke sini kan emang atas kesediaan dia. Iya. Iya kan? Kamu bersedia untuk berada di sini kan? Iya, jadi... Gak keberatan kan? Gak keberatan sih. Okay. Soalnya memang saya ini datang dari Surabaya jauh-jauh. Soalnya ini ada masalah di Surabaya ini. Kayak banyak orang itu kayak kenal sama aku, tapi aku ini gak kenal. Kayak gimana? Ah, gimana? Banyak orang kenal sama kamu, sorry. Banyak orang kenal sama kamu, tapi kamu gak kenal. Nah itu. Artis bagaimana maksudnya? Kamu selebgram kali? Bukan. Banyak orang kenal kamu, manggil kamu gitu, ya, tapi kamu gak tahu dia siapa. Iya, betul. Oke, mungkin video ini bisa menjelaskan apa yang dimaksud sama Kelvin. Ya, oke kita lihat video berikutnya, check it out. Oke, Dit, jadi gue curiga banget sebenarnya sama Alisa, mbak yang kita temuin kemarin di makam. Dia kayaknya ngebohongin atau nutupin sesuatu dari kita. Makanya kita di sini coba nyelidikin tentang Kelvin. Betul, Bob. Dan dia posting sesuatu di Instagramnya dan nge-tag tempat ini. Iya, jadi tadi kita ngikutin mobilnya pun ada di sini ya? Iya, mobilnya ada di sini tadi. Ini sama persis nggak mobilnya? Coba mas, liatin ini sama persis nggak? Sama yang kemarin. Sama kan ya, sama yang kemarin kan? Iya. Yaudah, kayaknya Kelvin ada di dalam, Dit. Kita coba cek aja ya. dan nggak ada Kelvin ya, Dit, mas, nih bentar, ada foto, bentar, ini yang di gua capture dulu ya, nih coba liatin, ini minumannya sama yang diposting di IG-nya Kelvin, dia kemana tapi ya, yaudah kita coba nunggu aja kali ya di sana ya, ya mas. Baju putih kemarin bukan sih? Sama. Eh, itu minumannya juga sama, dia minum nggak mungkin dong. Yaudah. Kita samperin. Itu siapa ya, Dit? Siapa ya? Ini siapa ya? Aduh. Dia mumpung ada Kelvin loh. Kelvin. Enggak, ini. Ini kan kamu sendiri. Paling siapa ya? Kamu lupa sama siapa? Sorry. Aku gak pernah sama kalian, mungkin salah orang. Jangan ketahuan deh. Ada apa sih? Maksud kamu apaan sih? Kita kayak... udah lama gak ketemu, baru ketemu tempat umum, terus sama kamu pura-pura seolah-olah gak tahu siapa. Aku ini serius, gak kenal sama kalian, jadi mungkin kalian salah orang gitu. Kayaknya aku, Niana parah banget sih. Kamu jangan ngomong gitu dong. Gak usah ngomong sama dia. Udah lama loh kalian hubungan kalian itu. Gak usah, aku udah... Tapi gimana lagi, memang gak kenal. Gak usah, gak mau ngomong sama orang sombong kayak dia yang gak tahu. Tahu dia lama banget gak ketemu, tiba-tiba kayak iya, ini ada yang aneh sih. Anehnya kenapa Kelvin soalnya nggak kenal. Ini kan Surabaya ya, Dit. Harusnya kalau orang emang nggak kenal sama dia, ngapain nyamperin dia kan? Ini ada yang aneh. Kita sampaikan aja kali Kelvin sekarang. Permisi. Permisi mas, maaf kita bawa kamera. Iya. Ini kok aku datengin orang terus ini? Enggak, kita nggak ada maksud apa-apa mas. Tapi cuman emang gini mas, sebenarnya kita dari Jakarta dan klien kita tuh katanya minta bantuan buat nemuin pacarnya hilang. Iya, pacarnya hilang dan itu semua petunjuk merujuk ke mas gitu kan? Coba bentar. Gue cari dulu ya. Coba lihat foto pacarnya dia atau? Nah, ini. Aku gak kenal sih ya. Ini aneh tadi dia gak kenal sama orang itu, gak kenal ini juga. Mas ini mas, mas gak curiga gitu kenapa mas gak kenal sama orang-orang yang tadi nemuin mas. Dan mas gak pengen cari tahu ada apa sebenarnya sama klien kita juga. Kenapa mas belakangan ngerasa gak mas?
nggak kenal banyak orang gitu, tiba-tiba orang nyapa Mas tapi Mas nggak kenal gitu sama mereka. Ngerasa nggak kayak iya gitu? Sih, ada beberapa orang itu kayak kenal sama aku tapi kok aku nggak kenal ya. Ternyata gue kan ada yang aneh. Ya udah buat menyelesaikan masalah itu Mas, Mas ikut kita ke Jakarta gimana? Mana tuh maksudnya? Kamu bener kan? Ya. Kamu tuh Kelvinnya aku kan? Tapi kalau di video memang itu yang aku rasain. Apa yang kamu rasain? Mas aku yang... ngerasa ya itu banyak orang kayak kenal aku tapi aku itu nggak kenal. Apa? Kamu jadi, rasanya itu apa? Rasanya itu gimana ya? Mas Uya. Ya bingung aku gitu yakin, Mas. Terus juga bingung sama Alisa saya, ini. Mas. Kamu yakin di Kelvin? Iya. Karena Kelvin. Ini suaranya ya. Aku Audrey. Yang pacar kamu. Pacar kamu pas saat kamu tidak bisa melihat atau buta ya? Aku ini bukan Kelvin yang itu. Aku Kelvin Mas. Enggak bukan. Aku ini enggak kenal sama bukan. Kamu Mbak. Kamu dari suaranya kamu ingat ini Kelvin. Medoknya sama. Aku iya. Juga bisa medok Mas. Aku... Bisa medok. Enggak usah ngomong aku deh. Bisa. Gitu. Kamu bener kan okay. Kelvinnya aku kan. Kamu amnesia. Gimana? Kamu kecelakaan apa gimana coba? Enggak. Kelvin pernah kecelakaan enggak? Kamu kan memang sih. Kamu suka bunga mawar ini kan? Entar dulu Audrey. Gimana? Memang sih dulu aku pernah kena kecelakaan, terus sama dokternya itu diomongin sakit apa gitu, amnesia atau apa gitu, aku kurang tahu namanya. Oh iya Mas Uya berarti. Oke, nah sekarang gimana ya? Aduh, kalau emang dia amnesia atau mungkin dia emang Audrey pacar enggak. Kelvin yang dari Surabaya enggak. Ini tapi dia... Enggak, dia pacar saya. Saya punya bukti. Tapi aku enggak kenal, Mbak. Ya mungkin aku karena lo amnesia, lo lupa ingatan. Kalau dia Kelvin saya. Apa buktinya kalau lo yakin? Selain saya suara. Ngambil bukti. Ambil, silakan. Lo gak usah ganggu, sahabat gue, diem. Lo ada apa sih dengan Kelvin itu? Banget dari tadi. Ya orang sahabat saya kan butuh keadilan lah. Oke. Okay. Heran gue sama lo. Aku punya bukti. Apa nih, sebuah kotak yang digembok? Ini yang Kelvin bilang, yang... Waktu aku buta, dia kasih kotak ini ke aku. Mana dan yang bisa buka cuma Kelvin. Mana yang bisa buka cuma Kelvin? Aku gak pernah. Coba dicoba. Kenapa aku yakin juga? Kamu pasti bisa buka. Itu gemboknya pakai kode loh tapi. Digembok. Pasti kamu punya kode favorit dan bisa buka ini. Tapi aku... Coba Kelvin tenang dulu, relax dulu. Ya. Yaudah ya, aku coba ya. Aku yakin kamu bisa. Coba. Feeling kamu aja, kodenya menurut kamu angka berapa yang berarti dalam hidup kamu? Mungkin ini bisa mengembalikan ingatan kamu, Kelvin. Aku yakin kamu bisa. Gak bisa ini. Soalnya emang gak kenal, gak pernah lihat. Enggak, kamu harus coba satu kali lagi. Aku tapi, yakin kamu bisa. Bisa. Coba mungkin yang kali ini harus... Aku gak yakin kamu bisa. Kan no pressure kali kamu ya. Buka sandinya, kamu pasti punya kode yang rahasia. Buka. Coba kamu ingat. Yang ditekan, jangan ditekan. Ingat. Jangan dikasih tekanan. Iya. Ingat. 7, berapa tuh? Oke. 'Kin kamu mana mungkin? Kamu yakin kamu gak ingat apa-apa? Gak ingat. Aku lihat ini, gak ingat apa-apa. Kamu mungkin salah orang, Mbak. Enggak, aku yakin bisa. Ini bisa dibuka. Bisa. Nah, ini bisa kebuka. Itu kamu bisa. Ini Mas bener saya yakin kalau dia tuh Kelvin saya. Karena cuma dia ngerti buka. Kuncinya, iya. Bukanya. Dan yang tahu kodenya cuma Kelvin. Aku cuma... Hah? Aduh, apaan? Apaan? Lo. Berarti? Oh. Lihat deh. Wow. Waduh. Nah. Nah, no. Ya udah, setelah ini tetap di rumah. Tuh ya.